Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan men-sharing cara membersihkan kawat nyamuk yang ada di atas itu ya. Kita akan membersihkan kawat nyamuk yang ada di atas itu. Oke. Jadi kita membersihkan kawat nyamuk yang di atas itu ya. Ini tingginya kurang lebih 6 meter, 9 meter ya. Jadi kita membersihkannya dia dengan menggunakan bantuan jet washer. Nih ya, kita pakai ini, alat ini. Jadi alat ini tekanan tinggi ya, high pressure. Oke. Dengan bantuan tangga. Oke, dan kita connect pertama, connect dulu airnya. Kita connect airnya ke jet pressure ini dan kita siap push nyala itu. Oke, kita connect ke gunnya dia ya, nyalakan dia on. Habis itu kali mandek sih mas, masuk tangga. Pantinya mas, ada mas, itu mas, sapu. Bersih banget tuh ya. Tuh kotorannya kelihatan tuh. Debu-debunya kelihatan semuanya tuh. Bersih semuanya nih. Cara mudah membersihkan dengan menggunakan jet washer. Tuh. Kita gunakan high pressure. Kelihatan ya, debu-debunya semuanya. Debunya semuanya hilang, bersih semuanya. Kita menggunakan water pressure. Oh ya, kotorannya pada mengalir ke bawah semuanya ya, jadi bersih banget debu-debunya tuh, jadi nggak kotor lagi, nggak banyak debu. Disiram semuanya. Dinding-dindingnya juga ya kita bersihkan dengan menggunakan jet pressure ini. Bersih banget ya.
Jadi membersihkan itu apa, kawat nyamuknya itu. Jadi untuk mencegah angin berterbangan dari sana masuk ke dalam rumah ya. Jadi mencegah debu-debu dibawa oleh angin ke dalam rumah ya. Guys, jadi sekarang ini udah bersih banget ya. Udah bersih banget. Udah kita bersihkan ya. Jadi debu-debunya udah gak nempel lagi. Oke. Oke guys, demikian review dari kami Ronatek dengan bagaimana caranya membersihkan kawat nyamuk yang ada di rumah kita ya dengan cepat ya. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.